Informasi pertama, pemirsa, memasuki musim penghujan, para pendaki Gunung Raung dihimbau untuk tidak mendekati kawah dengan radius 500 meter. Visual pantauan puncak Gunung Raung teramati sangat cerah dengan adanya kepulan asap putih di atas puncak kawah. Meski status Gunung Raung saat ini normal atau level 1, pihak PVMBG melalui pos PGA di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgong, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur merekomendasikan bagi para pendaki untuk tidak mendekati ke kawah dengan radius 500 meter. Himbauan ini dikeluarkan karena meski Gunung Raung di level 1, potensi terjadinya meletus masih dapat terjadi, di mana letusan freatik masih berpotensi terjadi pada musim penghujan seperti saat ini. Awal-awal musim hujan seperti ini, seperti tahun kemarin, maka dari kami himbau yang pertama untuk para pengunjung atau wisatawan ataupun para pendaki untuk tidak diperbolehkan mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 500 meter dan menuruni kaldera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.